Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Muhammad Naudi Nurdika mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi Revita dalam upacara penutupan TMMD ke-120 Kodim 0404 Moreni yang berlangsung di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Moreni. MMB ini merupakan wujud dari manunggalan yang berayat Polri membangun sistem kemerataan. Ini salah satu program yang mungkin TNI sudah dalam satu tahun sudah 4 kali melaksanakan. Kegiatan MMB ke-120 yang bertema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah merupakan bagian dari program lintas sektoral yang diprakarsai oleh TNI bersama kementerian dan lembaga pemerintah terkait serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Program ini bertujuan membantu percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terisolir, dan terluar. Selaku penanggung jawab operasional TMMD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten Kota Madya yang telah menganggarkan APBD untuk mendukung program TMMD ke-120 tahun 2024. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Polri dan seluruh pihak serta komponen masyarakat yang telah bersinergi. Adapun hasil TMMD ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota setempat untuk digunakan dan dipelihara bersama-sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama. Hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat. TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun anggaran 2024 di wilayah Kodim 0404 Muara ini secara resmi saya nyatakan tutup.